Oke, so guys, balik lagi bareng gue dan Trimulana di Gurame Asik. Ya, pada episode ke-13 kali ini kita kedatangan tamu dari Bang Ito ya. Untuk pesan atau kalimat pembuka atau penutupnya itu adalah salam bagi penyepong Yastar, salam juga ya. Langsung saja kita masuk ke akunnya beliau adik-adik. Oke, di sini kita sudah masuk dan sudah ada benih-benih apa ini? Mondi ya, Mondi card. Oke, di sini sudah ada masuk benih-benih Mondi card. Oh my god. Bentar guys, gua kebetulan suka juga nih dengan beliau ini. Oke, di sini kita sudah masuk dengan akunnya Bang Ito. Di sini level 87, kita langsung saja masuk ke akunnya Dr. Ito 5124. Hehehe. Tanggal dibuat akunnya itu 2022 bulan 8 tanggal 3. Berarti Agustus tanggal 3 ya. 2022. Oh, udah 2 tahun yang lalu berarti. Untuk progresnya itu baru sampai chapter 10 ketiga ya. Untuk furnitur yang telah didapatkan 368, operator yang dipunyai 197. Oke, untuk medalnya kita lihat di sana nanti. Kita coba lihat ininya. Oke, untuk medalnya kemarin kagak lengkap ya. Untuk CC kemarin kagak lengkap juga. Ini kagak lengkap. Kosong, kagak lengkap. Oh, jarang lengkap ya. Oh, jarang lengkap nih abang ini. Jarang lengkap ya. Hanya pemain kasual. Oh, sesuai ya, pemain kasual guys. Di sini kita coba lihat medalnya. Medal totalnya 146. Bintang 35, bintang 2 31, bintang satunya 110 biji yang telah didapatkan. Kita masuk ke sekuatnya. Sekuatnya apakah aneh-aneh? Utama suka-suka. Suka-suka coba-coba. Buset, coba-coba. Transform. Ini ada Mountain, ada Silver Ace, Merok, Blue Poison, Mei, Kirin, Yatu, QB, Shining Petilopsis. Suka-suka, apa nih maksudnya suka-suka? You Official, Umbreal, Erato, Lalapuma, Pongkiru, Silent, Whisper Rain, Black Knight, dan lain-lain. Coba-coba, kosong. Transform, oke, ini untuk transforming ya. Kita lihat base-nya, apakah ada anomali-anomali? Apakah anaknya pernah menjuarai gitu kan? Ya, disambut oleh Mamang Silver S. Udah urutan keberapa bang? Ke-13. Halo Hayu, halo juga Bang Helmi. Selamat datang di review Gurame Asik. Oke, di sini untuk ininya Trading Post 2, Factory 4, Power Plant 3. Dan sini udah lengkap semua ya. Oh ya, udah tahap ketiga semua ya. Untuk control centernya kita lihat di sini ada Victoria, Virtuosa, sini oke, Lapi dan kawan-kawannya. Kita lihat pendapatannya 20.000, 19.000, 34.000. Lumayan lah ya. Berarti satu kali login ya. Gue tebak pasti satu kali login. Ininya dormitory. Kayaknya custom pula. Ini ya, default ya, default. Ntar ya. Ini sapi cok, kok kosong aja. Woi, ngapain kamu woi? Cok, ngapain dia aja? Bangke, ini sapi cok. Sapi tuh cok. Oh, Silas cok, waduh Silas. Stylistnya sus. Ngestak dong, ngestak. Apakah kalau daftar sekarang langsung direview di lab ini? Tidak. Tapi bisa lewat jalur orang dalam bisa juga. Kita lihat store-nya ya. Gua penasaran nih store-nya nih. Boleh kan bang kan? Bismillah. Bismillah. Ya silakan. Oke. Udah dijawab
diwakilkan oleh gua. Apa nih cok 9 hari? Kita hunting. Apakah oke, cuman beli ini doang ya. Starter upgrade ya. Oh, starter upgrade. Sama mondi ya. Depotnya kita silakan. Di situ tertera di sini 184 PO. Orondomnya 49.390. Untuk LMD-nya 408.000. Ya ujungnya kagak enggak usah disebut lah. Untuk gold bar-nya emas batangan 1.500. Dan ini lumayan banyak ya, serti kuning ya. Ini serti biru 319, ini 8, dikit banget ya cok, dikit, 8. Ini 580, ini 2, ini 6. Tiket single HH-nya 15, ini 38, dikit banget ya. Ini banyak sih yang level 1. Garamnya banyak cok, garam. Ini, wah ini Samara nih, tergaram nih kalau garamnya banyak ya. Garam 31, cuy, masih banyak kan punyaku. Alah, yang benar kamu Bang Redblade. 14, 6, 6, 7, 135, ini 180, 11. Ini batu lumayan ya. Untuk ini 6. Ya, nggak ada spesial sih ya buat ini, buat depotnya. Base tadi udah, store udah, mission sekuat, operator. Oh ya, operator. Mari kita lihat operatornya. Kita lihat, kita hitung untuk bintang 6 yang dipunyai. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 ya. 16. 16. Oh, 16, 32, kurang 2, 30. Oh, 30 ya, terakhir. Dah, nanti. Ini roastingannya nanti. Roastingannya nanti. Oke, untuk Elite 2, 16. Sampai mana dia tadi? Sampai Blue Poison. 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 20 ya. Ngepas banget ya, 20 ya. Operator yang pertama kali didapat. Siapa cuy? Hah, Sige. 2022 masih banner lama kah? 2022. Masih banner lama. Untuk yang terakhir. Terakhir didapatkan Aja. Red of Aja ya. Dejan Bracer dapat ya. Untuk trustnya ini 16. 16, 32. 32. 32. 33, 34. 35. Oke, mantap. Kok ngepas mah ya 35 itu. 35, 20, 30 ya. Oke, kita lihat nih masing-masing nih. Apakah ada anomali? Apakah ada something gitu ya. Pernah mati setahun enggak main dulu. Oh, pernah mati. Wah, swear alter enggak dibuild, auto nilai minus 100. Oke, di sini Milnar ya. Di sini Milnar masih M3. Oke, di sini M3. Still SA-nya. Oke, ini M3 normal ya. M3 normal. Oke, ini masih belum. Ini masih belum. Ini kalau bisa nih Bang, skill keduanya. Untuk skill ketiga nih buat CC ya. Cuman CC sekarang udah agak jarang. Skill keduanya boleh nih. Ini skill keduanya boleh dinaikin. Nah, ini seluruhnya nih bagus nih. Ini silakan M9 ya, saran gue ya. Ini gue kurang tahu ya, gue nggak punya. Ini skill kedua, ini skill ketiga, oke, betul, bagus, normal. Ini skill kedua boleh, atau enggak skill ketiga juga boleh, silahkan bebas sih, keperluan masing-masing ya. Ini skill dua naikkan Bang kalau bisa. Ini skill ketiga, ini enggak, oke. Berarti dia pakai, oh iya, dia nggak punya exo ya tadi. Oh, betul, bagus ya. Alternatifnya pakai Blue Poison. Alternatifnya pakai Blue Poison, bagus ya tadi. Oke.
Oke, name bagus. Normal, normal. Oke, udah. Apakah ada yang ini? Poten 6. Gladia doang. Itu pun gratisan. Lesing. Saya mencium bau lek. Ya, gua mencium bau lek. Karena nih, bebunyi terus tadi. Tinggiring, tinggiring. Bunyi terus monitor gua, cok. Nih, bang. Ini bang, minimal di elite 2 lah bang. Masuk di sini minimal elite 2 lah bang. Bagus nih, Swire Alter nih bagus bang. Kalau dimasukin ke battle. Oke, okay, kita lihat skin. Untuk ini nggak dibeli. Ini gratisan, oke okay, gratisan semua. Ini beli Milnar. Di sini ada gratisan juga. Di sini, oh, di sini beliau baru beli semua nih. Oh, penyuka ini. Eh, tapi punya nggak ada nih tadi nih. Kagak dilihat ya. Oke, ini gratisan. Link kagak dibeli. Chain kagak dibeli. Oke. Silas nggak dibeli. Oke, di sini cuman beli. Oh, tipikal-tipikal nih. Oke, okay, di sini nggak dibeli semua. Di sini nggak dibeli, di sini nggak beli. Oke, okay, untuk oh cuman kalsit doang. Ini nggak dibeli, ini nggak dibeli. Ini nggak dibeli, ini nggak dibeli, cuman sujuran. Oke, okay, tipikal anu ya, cenui-cenui ya. Sepertinya ya. Oke, okay, di sini nggak dibeli. Ini enggak dibeli, di sini enggak dibeli semua, ini enggak. Kita lihat ya sujuran satunya lagi apakah dibeli itu. Oke, okay. Oh, enggak. Berarti bukan cenoy ya. Oke, okay, di sini cuman beli si siapa namanya? Black Knight ya. Oh ya, Black Knight. Di sini cuman gratisan doang. Oke, okay, di sini oh dia beli lap rumah ya. Oke, okay. Oke okay, dia beli siapa namanya Merok di sini Skalter, sini CG ini, lah, bisa kalian lihat sendirilah, ini nggak kosong kosong kosong, cuman gratisan kosong kosong kosong, kosong gratisan kosong kosong kosong, 02 08 57 56, ya kan? 00 00 00 ya kosong kayak nih kosong kayak nih sampai bawah nih kosong sepertinya ya kosong. Oke, ini udah apalagi guys yang kurang guys, saatnya kita mulai ini kali. Rata-rata 620 mah, apa yang ingin diplexing review IS nya banget ya. Mana cara lihatnya nih? Oh nih level 65 guys ya. Beliau udah sampai level 65. Apa? Apa yang mau dilihat, guys? Level medal kah? Oh iya, medal. Medal lah kayak gini, guys. Ada recap point, recap point. Di mana tuh? Apa yang mau gua liatin? Gua kagak paham, cowok IS, cowok. Ya gua liatin aja deh. Oh, talulah belum buka. Cuma, oh, oke, okay. Talulah enggak bisa. Ini yang biasa nih. Ini yang biasa. Oke, 718 apakah? Oh, sudah. Cuman satu lah guys ya. Oke, yang dipakai di sini ada Kirishi Sensei, Kirin Yato, Mountain, Milnar, Hoshiguma. Oke. Mari kita coba. Apakah cowok? Apakah tidak? Yo, welcome Bang Dikaripki. Talulah enggak bisa auto. Minjam ya. Masih.
aman ya, tidak cowak-cowak ya. Mandra namanya orang yuk. Wah, Mandra bisa nih. Oke, untuk operatornya dia pakai KOB ya. Oke, kita coba Mandragora. Misalkan gua hapus tuh, naik ke atas nggak tuh ya? Yang lain ya. Lihat, oh CC, medal CC. Mana cok cara ngeliatnya? Combat review. Oh nih, 380. Nih, iya kan? 380. Kayaknya udah semua ya. Oke lah. Jadi menurut kalian bagaimana pendapat tentang akun ini? Apakah ini lumayan atau gimana gitu? Silakan ya. Tapi kalau menurut gua nih ya lumayan lah ya. Walaupun kata beliau ini memang apa casual ya. Seperti gua juga ya, casual juga, player casual. Dan beliau jarang login juga. Pernah vakum 1 tahun ya kalau nggak salah ya. Tadi dia bilang tuh pernah vakum 1 tahun ya. Jadi begitulah. Tepuh 95/100. Dan jangan lupa saran buat Nebi satu ini. Oh, operator yang perlu dinaikin ya. Yang dibutuhkan ya. Oke, ini nggak perlu lagi. Ini Milner dah ini. Saria dinaikin. Hybrid boleh lah, hybrid. Nah, ini Bang. Saran gua naikin ini dulu nih. Mastery Elite 2 ya kan. Mastery Elite 2 ya, silakan ya. Ini tadi kan udah disebutin ya pas di operator-operator itu. Ajimu conditional banget. Ajimu conditional. Oh iya, kenapa gua masukin Ajimu? Sujuran aja dah. Sujuran masih dipakai. Siapa itu Ajimu? Ente bertanya kepada orang akunnya dari 2020 ya. Dari 2020 gua masih pakai Ajimu, cuy. Enggak ada lagi kan? Mungkin hanya itu saja, kita lanjutkan ke akun berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan yang salah datangnya dari gua, yang benar itu datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Anjay, udah kayak pidato, cok.